Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita membuat jeruk kedondong yang rangup. Bahan-bahan yang saya gunakan sangat mudah dan sangat simpel. Mula-mula sekali, masukkan buah kedondong ke dalam bekas. Kemudian, tambahkan 2 sudu kapur makan. Dan tambahkan juga 2 sudu besar garam. Kemudian, tambahkan air ke dalam mangkuk agak-agak dalam 300 ml. Dan kacau hingga sebati. Kita gunakan kapur untuk mengekalkan buah kedondong ini supaya rangup. Biarkan semalaman. Kemudian, tos dan cucikan bersih buah kedondong tadi. Setelah itu, masukkan ke dalam balang. Kemudian, tambahkan 6 sudu besar gula. Kalau mau manis lagi, bolehlah tambahkan 7 ke 8 sudu. Rasanya dah cukuplah sebab kalau terlebih nanti terlalu manis. Tambahkan 400 ml air ais krim soda. Jeruk ni saya menggunakan air ais krim soda. Kemudian masukkan 10 ke 15 biji asam boy. Saya gunakan asam boy yang warna putih. Masukkan dalam 10 biji lada. Kalau mau pedas, bolehlah hiriskan lada tadi. Perapkan semalaman dalam peti sejuk. Okey, dah siap. Selamat mencuba.